Saya dipanggil apa? Sama, tapi istilah apa? Dia ada sebutannya apa? Seperti Singapura, The Great Singapore Sale. Kalau Malaysia apa? Dato' Razul, ha? Mega Sale. Kau enggak tahu sih? Ya, lupa pula. Ini Mandarin Hotel, ya Mandarin Hotel. Cuma lihat dia apa? Bintang 5. Di atasnya ada restoran yang berputar, ya. Ya, di dalam gedung ini cuma lihat dia. Ya. Macam-macam aja barangan dia. Seperti saya bilang tadi, tidak ada yang kawin, tidak ada yang imitasi. Sebab itu karena kalau ada sale-sale ramai dari Indonesia dia datang. Ada itu artinya gedung yang runtuh apa barangnya harga runtuh sampai 50%, 40%, 30%, ya. Tapi barangnya masih yang asli, ya. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu sampai beli, bu, ya, crazy sale. Ibu-ibu ngantri beli sepatu kok apa sampai 2 dosen ini, kenapa nih, Bu? Murah katanya. Iya, terus dia jual. Artinya stok yang lama ya dikeluarkan stok yang baru. Tetapi stok yang lama berarti tidak ada nilainya, tidak ada mutunya. Artinya itu masih yang original, ya. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau nginap di sini tidak perlu pakai taksi lah. Nah, jalan kaki aja dari ujung sampai ujung, ya. Tidak capek kalau ibu-ibu lah yang mau belanja jauh kemana pun dia boleh jalan. Betul. Kalau kita lihat bis, ini bis kota, ya, bis kota, ya. Bis kota juga harus ikut jalur yang sudah diperuntukkan supaya tidak macet. Kalau dulu dia king of the road, bisa ke kanan, ke depan.